FOMC yang lepas, teman-teman, pemotongan kadar faedah sebanyak 50 mata asas. Apa yang dah berlaku? Jom kita ceritakan dalam video ni. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, nama saya Habib. So hari ni kita nak kongsi pada kalian semua apakah pandangan kami tentang apa yang dah berlaku, okay? Daripada event FOMC yang lepas, okay? Jadi pertama sekali, alright, kepada siapa yang minat teknikal, korang boleh tunggu sekejap. Sebab apa, sekejap lagi lepas pada kita dah cerita fundamental secara ringkas, okay? Dan juga kita akan cuba untuk simplify kan, kita akan kembali kepada teknikal, okay, untuk kita kongsikan secara secara ringkas juga, okay, apakah pandangan kami ataupun peluang-peluang yang kita rasakan kita boleh ambil untuk situasi semasa, okay. So bismillahirrahmanirrahim, jom kita start. Pertama sekali guys, pada Khamis baru-baru ni ataupun semalam, okay, Khamis pagi jam 2 pagi waktu Malaysia, kita baru lepas diberikan satu data yang sangat penting, iaitu data berkenaan dengan kadar faedah, okay. So ini adalah satu perkara yang sangat penting disebabkan apa, ataupun jadi satu perbualan yang hebat juga, sebab ini adalah the first rate cut selama 4 tahun. Okay, they are battling with inflation, ataupun mereka sedang berlawan dengan inflasi, dan ini akan menjadi ini akan jadi satu kadar faedah, pemotongan kadar faedah yang pertama dilakukan selama 4 tahun. Okay, jadi itulah dia yang telah dikeluarkan sebanyak 50 mata asas. Okay, sejujurnya saya sendiri waktu dikeluarkan data ni pagi tu, saya quite surprise ataupun terkejut. Sebab apa? 0.5 ni quite significant sebenarnya. Okay, ataupun 50 mata asas. Yang menjadi antara perbualan juga adalah sebanyak quarter ataupun 0.25. Okay, 25 mata asas. Tapi tak, dia go with lebih agresif. Dan itu juga jadi bualan juga waktu tu, sama ada diorang nak go with agresif ataupun kurang agresif. Okay, cara diorang nak potong kadar faedah tu. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Jawapan adalah, yang kita dapat adalah agresif. Okay, itu perkara pertama. Nombor dua, kalau kita tengok dari sudut, sebab saya tak nak lah jadi benda, saya tahu betapa sebenarnya fundamental tidak diminati oleh orang kan. Jadi saya akan cuba untuk simplify kan, daripada apa semua-semua saya dah baca, kepada saya rumuskan dalam saya punya bualan ni, okay, ataupun kongsian ni. Jadi ada juga pendapat yang memberitahu berkemungkinan untuk tahun ni jangkaan mereka akan ada beberapa kali lagi rate cut akan dilakukan. Jadi itu kita boleh ambil signal dia sebagai bagi pandangan kami, itu adalah sebagai dovish punya ataupun weak punya signal bagi US dollar. Itu pertama. Okay, nombor dua, kalau kita tengok dari sudut geopolitik, kalau kita tengok pada bahagian sini, kita tengok Brent crude oil futures traded around $74.6 per barrel on Friday. Okay, maksudnya ada berlakunya kenaikan lagi. Dan kenapa? Disebabkan rising Middle East tension. Bermakna dalam kata lain dekat sini, untuk geopolitik ataupun war, right, berlakunya escalation positif dekat situ. Okay, so we have escalation positif dekat sini. So kita juga boleh ambil benda ni sebagai salah satu confluence juga. Jadi dua perkara dah saya bagi tahu. Satu tentang US dollar, satu lagi tentang minyak. Jadi korang rasa apa-apa pada astagfirullah. Jadi korang rasa apakah instrumen ataupun yang kita nak trade hari ni? Agak-agak apa? Okay, so jawapan dia adalah Looney ataupun USD Canada. So kita akan cuba untuk cari peluang bagi USD CAD. Okay, so saya dah masuk alhamdulillah so far. Cuma kita tak boleh confident sangat kan. Kita kena tahu trading is all about probability. Okay, tak ada yang certain dalam trading ni. Okay, alright. Jadi kita kena jelas kat sini dari sudut technical. Kalau kita tengok daripada weekly, kenapa saya mencari position untuk kita short ataupun sell bagi USD Canada ataupun Looney. Saya bahasakan Looney je lah senang eh. So disebabkan pertama sekali kita ada fundamental tadi, okay, iaitu dollar kita berpandangan untuk ianya adalah weak, dan juga satu lagi untuk CAD sebab dia ada kena-mengena juga dengan oil, okay. Jadi kita mengambil itu sebagai satu confluence juga. Jadi kita dari sudut keseluruhan, kita nak cari peluang untuk sell bagi USD Canada ataupun Looney, right? Jadi pertama sekali dari sudut technical, okay, kita nak guna multiple time frame comparison hari ni. Okay, jadi kita akan mula daripada confluence daripada weekly. So nampak tak, weekly dah berlakunya satu breakout dekat sini, dan selepas berlakunya breakout, apa yang kita akan cari adalah tunggu dia retrace, dan dia memberi satu lagi shooting star dekat situ. Itu juga adalah salah satu confluence. Okay, alright. So kalau kata kita tak nak tunggu benda ni, dia datang balik kat situ pun boleh juga, kalau kita nak ambil cara macam tu. Jadi ada yang berlaku rejection dekat situ, itu nombor satu. Nombor dua, kita pergi turun satu lagi time frame, iaitu pada time frame daily. Kita boleh nampak dekat sini
Alright, initially sebenarnya pada kawasan sini pun dah cun dah. Kita ada beberapa resistance kat sini. Dan kalau kita ikut dari sudut basic dekat sini, dari sudut technical, ini mungkin dah ramai dah orang tahu benda ni kan. Tak ada apa yang advance sangat pun. Ini adalah breakout dekat sini, retrace. Kalau dari sudut basic, ini adalah support becomes resistance dekat sini. Okay, itu adalah benda yang kita jangkakan dekat sini. Okay, alright, itu dari sudut daily. Daily pun ada level juga kat sini. Dan next one pada 4 hour, kalau kita tengok dekat sini 4 hour kita ada apa kat sini? 4 hour balik-balik dengan perkongsian kita sebelum ni, kita ada cage ataupun kita ada just cage dekat sini. Alright, so just cage tu kat mana? Just cage tu pada, nampak tak kat sini, ini adalah mark dia. So ini adalah mark dia, dipecahkan oleh dia punya anak yang dahaka tu. Kemudian dia datang balik, dia salam cium tangan mak dia dan memberikan satu seller ataupun selling power ke bawah dan menunjukkan satu shooting star kat sini. That is why kita mengambil decision untuk mengambil position ni. Okay, dan ini adalah first plan kita. Second plan kita berada pada kawasan atas ni, kalau kata this plan fails. Okay, so kalau kata plan ni tak menjadi, ini adalah second plan kita. Kalau kata second plan juga masih orang kata tak jadi juga, kita kena faham benda tu boleh berlaku. Anything can happen. Kalau kita ada letak harapan dalam benda ni ataupun kita rasa memang kita nak force benda tu, that is why kita kena check balik psikologi kita dengan kita punya expectation to the field. Alright, bukan kata kita nak rugi, bukan. Tapi korang boleh refer lah pada video-video kita sebelum ni tentang trading kan. Probability tu macam mana? Apakah maksud dia? Okay, jadi kalau kata plan kedua ni juga fail, kita kena tengok balik dari sudut fundamental. So bias considered as valid until there is further updates from fundamental itself. Okay, so as for now, kita punya bias adalah on shorting bagi Luni. Okay, dan kita punya target sampai mana? Sampai untuk first kita boleh ambil untuk major punya support dekat sini, disusuri dengan seterusnya insyaAllah. Okay, jadi itulah cerita kita atau perkongsian kita kali ini teman-teman. Kalau kata korang suka dengan cara macam ni, sebab saya tengah try and error lagi tau, tengah-tengah test-test lagi kan, adakah best cara macam ni. Kalau suka, jangan lupa untuk like, share, subscribe, bagi tahu pada kawan-kawan korang yang lain, tekan butang share dan komen dekat bawah kalau kata korang suka perkongsian macam ni. Maknanya bukan hanya fundamental tu sikit je kan, saya tinggal-tinggal rumus-rumuskan je. Cuma sonok korang eh kan, tak payah nak baca-baca, tinggal nak rumuskan, tunggu saya ni macam ni, kemudian pergi pada technical. Macam tu. Kalau kata korang minat macam ni, jangan lupa untuk bagi feedback supaya saya tahu ada signal daripada korang kan, mengatakan korang suka dengan idea-idea macam ni. Jadi itu saja guys untuk perkongsian kita kali ni. Kalau ada salah dan silap, alat dimaafkan. Remember to always do your own research, never follow blindly apa saja yang dikongsikan dalam perkongsian kami ni. Okay, we may be wrong, we may be right, ini hanyalah pandangan kami dan jangkaan kami. Jadi tak ada yang benda yang pasti. Try your own risk and trade safe. Assalamualaikum semua and adios.